dibonceng sama Abah, eh maksudnya biar gak jalan kaki Abah. Ini so cantik loh Wawa ini, mukanya putih, giginya kuning Jason kan, selesain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, kau kan. Gue dengar-dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondona, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan aku bilang? Kesau kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Nining, kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu, kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kremut, kremut, kremut. Gitu. Terus yang kayak gini kemana tukang paket ini? Kenapa belum sampai-sampai? Baru udah pakai paket yang paling mahal ini aku. Harusnya capek ini jam segini. Eh, ternyata rumah Kak Boril tuh di mana ya? Kalau ada kakak-kakak, aku tanya lah. Permisi, Kak. Apa? Sana. Nggak ada uang kecil. Maaf, Kak. Saya mau numpang tanya. Tanya-tanya, kau pikir di sini pusat informasi? Kau panggil lagi aku kakak, panggil aku nyonya. Iya maaf nyonya, saya mau numpang tanya rumah Kak Boril di mana ya? Itulah aku, ngapain kau cari-cari aku? Maaf nyonya, ini kebetulan ada paket dari toko saya. Oh ini ya paketku? Siapa kau rupanya? Saya dia nyonya, ini paketannya. Pas sekali lah ini paket yang aku tunggu, kenapa bisa lama kali? Udah aku bayar ini ya. Iya nyonya, makasih ya. Paketannya sudah sampai. Saya permisi dulu ya. Iya, pikirlah kau. Kalau jatuh bangun sendiri kok ya. Langsung panik lah tuh aku. Iya, ada kabar gembira untuk orang ini. Bisa cantik semua orang ini. Kasih tunjuk lah orang ini. Ih, besok aku undangan pula lah. Tapi kayaknya heels aku udah nggak ada. Ih nggak cantik lah aku nanti kok nggak pakai heels undangan. Siapa ya kira-kira punya heels ya? Oh si Tati, kemarin ada aku tengok heelsnya cantik kali, aku pinjam lah heels dia. Kestel, jaga rumah ya nak, mama bentar terbawa Tati ya nak. Jualan nggak ya si Tati ini? Akhir-akhir ini kan sepi kali, takutku nggak jualan pula dia. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Ini sayur sepku mau masak. Is, enak kali ini. Untung-untung rame lah jualanku. Kuahnya. Tati, apa nih? Indah kali hari kau Yati nyanyi kau sambil masak-masak. Nanti masuk udah kau ke situ keasinan kayak mana? Itulah namanya pelengkap rasanya biar makin endul. Is, kalau kau lah Tati. Teringatnya kan, Ti, bisa aku minta tolong sama mu, Ti? Mau minta tolong apa kau? Tapi kan, Ti, kau hari ini kok cantik kali, beda kali aura kau keluar kali loh, Ti, hari ini. Aku mau minjem sesuatu sama kau, Ti. Udah taunya aku. Mau pinjam apa kau? Dandang, sendok, ini sendok, tangga, ini martil, mau minjem ini kau? Ih, enggak lah, Ti, bukan itu yang mau kau pinjem, Ti. Jadi kan gini, Ti, aku kan besok mau undangan. Ada sepatu heelsmu kira-kira, Ti, yang bisa aku pinjam. Apa itu sepatu heels? Itu loh, Ti, sepatu yang pakai hak itu, yang 2 cm, 3 cm, 4 cm, yang tinggi-tinggi itu sepatunya. Oh alah, bilang aja lah sepatu jinjit nih, gitu aja susah kau. Ha iya, Ti, ada punya mu, pinjem lah aku, Ti. Mana ada aku, kau beli aja napa di Tokopedia, kan banyak di situ, cantik-cantik lagi. Oh iya ya, Ti, lupa lah aku, kemarin udah aku download loh, Ti, Tokopedia itu. Cuman aku cuma nyari masker aja, gak aku tengok-tengok pula sepatu. Kau kalau mau beli sepatu di Tokopedia, di situ banyak, ada sepatu jinjit, sepatu lari, sepatu apapun lengkap di Tokopedia. Oh iya ya, Ti, kok bisa kelupaan gini lah aku ya. Iya Ning, kusarani kau belanja di Tokopedia, apalagi bulan ini bebas ongkir loh. Oh iya, Ti, ku tengok lah, Ti, nanti malam ya kan, Ti, mana tahu ada yang cocok kan. Ku beli satu nanti di Tokopedia untuk aku pergi-pergi undangan, Ti. Tapi kan, Ti, si saya ada nggak ya, Ti, sepatu heels? Iya, ya udah pinjam lah sama dia. Ya udahlah, Ti, aku sana dulu lah ya. Ikut kenapa aku mau nengok-nengok sepatu si saya? Jualan kau kayak mana? Alah, aku tinggalkan aja, nggak pentingnya aku ya itu. Ya Allah, Ti, yaudahlah, yuk lah. Ya udah, yuk.
Ayo Ti. Assalamualaikum. Isaya. Is. Isaya. Isaya. Mananya ini orangnya? Isaya. Isaya. Mana orangnya nih? Entah, aku rasa pergi pula dia keluar, Ti. Belum ada tadi ku tengok dia keluar rumah nih. Tunggu, tunggu Ti. Tunggu ya Ti. Kayak ada aroma-aroma yang sama Ti yang kayak membuat tubuhku menjadi segar Ti. Aroma apa nih? Masa kok nggak tahu Ti ini baunya Ti? Aroma biasa loh Ti. Aroma apa Ning? Iya Ning, baru makan petil aku. Bukan, kalau itu memang aku taunya dari dulu pas kau memang bau. Tapi ini beda Ti, beda kali. Segar kali loh Ti. Oh, gibah Ning. Nah, udah tertransfer kan ilmuku sama kau sedikit-sedikit kan? Iya, ayo ke belakang kita ya. Ayo, gini kau kasih tahu kau caranya untuk mendeteksi baunya. Ikutin Ti, ayo Ti. Udah jelas Ti, kok baunya di mana Ti? Jelas sekali. Di mana? Di balai pertemuan. Let's go. Ih, bentar lagi mau puasa ya, Is, enggak iya, kerasa. Kok ingat tradisi mandi pangir? Waktu dulu kita kecil-kecil itu. Seru kali itu. Kan? Pokoknya aku udah siapin itu nanti kan, bawa aku mau mandi di sungai, harus kubudayakan mandi pangir. Iyalah, itu. Jangan sampai budaya itu, tradisi yang lama itu hilang. Kuajarin juga sama anak kau itu. Iya, kuajarnya dia. Tapi pasti seru kalau jadi teringat aku waktu kecil dulu lompat-lompat dari batu. Yaudah nanti kita apa? Pangeran waktu, sama pangeran kita. Pangeran sama aja sama orang-orang si Tati juga. Semoga mau lah orang itu ya. Iya, ya harus lah, kan itu udah tradisi. Iya, pokoknya harus kita tanamkan kan? Punggahan lagi, kan seru kali tuh. Aku gak tahu mau masak apa nanti punggahan lo kan. Kan. Apanya yang kan? Betul kan Ti, orang ini makan bangke. Makan bangke pakai apa kalian? Apa ya kalian datang-datang mulutnya entah apa-apa yang keluar. Aku bilang aja kalian mau ngajak gibah. Enggak loh, itu si Nining mau pinjam sepatu jinjitnya si saya. Sekalian aku mau nengok-nengok juga. Oh, sepatu jinjit. Enggak salah orang berarti kalian minjam sama dia. Apa itu sepatu jinjit, Kak Enggrang? Ih, bodoh kali lo kau Isaya, high heels loh. Buat apa kau rupanya? Iya, aku mau pergi undangan, Is. Nomor kaki kau berapa? 40. Aku juga 40. Ya udah sama lah kaki kita. Eh Is, pinjem lah aku coba-coba mana tahu cantik kan sama aku. Rusaklah sepatuku, kaki kau kan jempol semua, Ti. Ini maksud kau, ha? Nyinggung aku kau jempol semua, ha? Kau pun cepet kali tersinggung lah, Kak. Bukan bilangin kau. Eh Is, mana ada enggak heelsnya? Ada di rumah. Ya udah ambil lah. Males sekali lah aku pulang. Nanti aja dulu napa? Kan kita belum gosip loh. Ada nih gosip terbaru. Apa? Ini kemarin itu kan ada orang baru masuk gang kita ini. Layak sekali tau kau Is. Siapa? Ih, tukang paket Kak Mu. Udah kayak bondon tau kalian. Pakai rok pendek segini. Ah, masa sih? Pantatnya ditongge-tonggein, rambutnya segini. Bawa paket naik becak barang tau kalian nih. Ih? Eh, susah! Kerjaan kalian menggosip aja tiap hari. Nggak kerjaan lain. Apa nyawa? Mana ada kami menggosip? Iya, si border ini. Kok kenapa itu? Bawa apa kok kotak-kotak kayak gitu? Ini aku baru dapat kiriman sepatu teklek, masih cantik-cantik, mau aku jual sama kalian, mau kalian? Ih cocok kali lah Bor, aku lagi nyari sepatu heels lo Bor. Aduh, jangan kau duduin lah rambutku Ti. Ya kau ikan lah rambutmu, udah tau panjang pun. Ya cocok lah kalau kayak gitu, emang rezekimu ini, pas kali aku datang kan? Ih coba tengok Bor, ada gak ukuranku? Gak ada, gak jual aku sepatu gajah. Kok kayak gitu kau? Ada loh ini, kita buka lah dulu yuk kita tengok lihat. Tengok dulu awak, tengok. Susah kali pun ini. Koya aja lah. Dapat banyak, paket dari siapa, Bob? Banyak kali kau dapat paketnya, Wak. Dapat. Ala, enggak entar lupa aku siapa namanya. Si Anu itulah pokoknya nganu dia. Makanya kok dikain kapanin? Kok dikain kapanin? Ini namanya dibungkus. Bodoh kau. Nah, inilah barangnya. Kau cari kan ini cocok untukmu nih. Iya Allah, cocok kali kau belum perlu begini. Namanya Ceken, kau pun kayak mana? Ini tapi kan masih bagus. Ih, Wak, aku nggak ada, Wak, yang tali-tali itu, Wak. Coba tengok, Wak. Ih, Bor, ada nggak yang tumit ceker ayam, Bor? Ada ini, cocok untukmu, tali-tali. Si Tati ini permintaannya aneh-aneh. Gigi mau aku jadikan high heels. Ini satu lagi mana, Wak? Eh, ini aku, ini nggak muat sama aku. Kok pakai, Kak? Sinilah, Kak. Ini kan punya aku. Muat loh ini. Kok nggak pakai? Tengok ini kesempitan. Jangan ada buta. Nanti rusak sepatunya. Kak Mumu ini udah nggak muat. Mana, tuh. Wak? Tengoklah aku. Ya, ini. Coba. Oh, iya. Ih, cantik kali loh, Bor.
Ih, cocok ini sama aku, Kak Mu. Tengok dulu, Kak Mu. Ih, aku maulah yang kayak gini. Apanya bagian semuanya enggak kau kasih ku pegang? Kan enggak ada ukuranmu. Ini sepatuku. Jangan pakai ini ya, Is. Iya. Ya aku maulah yang ini, Wa. Ini aja lah, Bor. Itu, Bor. Mana cukup tengok tadi, Bor? Ini sepatuku. Kau pun jualan pun pakai mana? Aku ajalah ini. Enggak, sepatuku. Ini enggak biasa aja, Bor. Udah, sama aja nih itu. Ini sepatuku ini. Nanti aku pakai ini. Jadi aku enggak ada? Enggak ada. Aku pakai ini aja, selop Jepang. Enggak muat. Ini muat sama aku, Isaya. Enggak pantas kau pakai kayak gitu, Kak. Tengoklah, Nia. Cantik kali, loh. Sedih kali aku enggak dapat lo, Won. Cantik. Kok sepi kali ya gang ini? Kok enggak ada orang? Ngapain orang itu rame-rame? Kima bagi-bagi sembako. Cantik nih. Punya aku kok mau diambil kok sama si. Kak, ngapain kalian? Enggak perlu tahu kau kami ngapain. Tukar tambah sepatu, Kak. Maulah aku. Siapa pula yang tukar sama sepatu? Orang mau jualan kok. Kak, kayaknya ini cocok sama aku loh, Kak. Gak cocok ini samamu. Iya, dari kulit kobra ini, Kak. Mana pula kulit kobra, kulit nenek-nenek ini? Memang, Kak. Dulu aku pernah ikut-ikut miss-miss gitu. Miss apa kok? Miss Tuli? Ayo, Kak. Kita pakai, Kak. Gladi resi kita. Biar kayak model-model itu. Oh, nantangin aku kok ya. Ayolah. Siapa? Aku pikir aku takut. Mampus kumat gila cerita. Udahlah yaklah seru-seruan aja kita sama orang itu. Ya kan, mau coba-coba juga ya kan. Yuk. Udah, ayo. Ayo, Kak. Ayo. Hah, baris, ikuti aku kita gladi resik ya. Tengok nih jalan aku, tengok. Rita, ek paling atas. Woi, 7 tahun, kita baru. Tanti, 25 tahun, bintang kawan. Keren loh, Kak. Nini, 21 tahun. Bangun satu. Gak bisa. Keren. Rampok. Dia kok gak pakai high heels? Kok gak pakai high heels dia, Kak? Ya kayak mana? Gak ada sepatuku. Apa, Kak? Ya betul kan lo, Kak. Cocok dia sama aku, kan? Ya Allah, tukar tambah lah aku, Kak, sama emunya. Kok tukar tambah pula? Kok pikirnya handphone tukar tambah? Mana aku? Gratis. Ya Allah, lah. Ya memang cocok kok jadi pemenang ya, Syum. Beneran. Gila, lo ya! Nama saya... Iya, kakak beri blok kita. Tapi jualan nggak sih Tati ininya? Kan laki anak ini kat. Kau kalau mau beli sepatu di Tokopedia, di situ lengkap. Ada sepatu jinjit, sepatu lari, sepatu apapun ada di situ. Elah. Iya, aku sarani kau belanja untuk bulan ini, Ning, di Tokopedia aja. Apalagi? Jangan di bulan ini, jadi nanti. Ya udah lah, ke sana dulu lah aku. Bi, ikut napa aku, Ning? Jalan tahu kayak mana. Ya. Lah. Kak, aku udah ngecer, dia keluar, Is. Kok, Is? Action! Ada yang gosip terbaru. Gosip apa? Semalam ku tengok ada orang layak sekali lu di dalam kita nih baru masuk. Siapa? Yang paket. Udah kayak bondot, tau kok.